Nah, sudah ada airnya, terus filternya diambil, terus diberdirikan rata kayak gini. Terus nyalakan mesin. Halo teman-teman, ya kali ini menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita seputar sprayer elektrik. Jadi sprayer elektrik baru buka dari kardus, tapi tidak keluar airnya. Nah itu sudah dinyalakan, mesin nyala, tapi airnya tidak nyembur. Itu istilah mesin dieselnya mungkin apa itu masuk angin ya kayak gitu. Jadi solusinya itu sebenarnya gampang. Ya gampang kalau sudah tahu. Dulu saya juga tidak tahu, saya bingung. Nah, sekarang berhubung sudah tahu, ya gampang kayak gitulah. Ya caranya kayak gini teman-teman. Ini buat simulasi saja ya. Soalnya ini juga tidak bermasalah. Ya buat simulasi lah. Tapi kan mungkin teman-teman dari contoh ini bisa menyimpulkan. Ayo kita ya caranya apa, masukkan dulu air ya kurang lebih satu gayung satu ciduk lah atau 1 liter kayak gitulah, masukkan dulu ke sini ya sor kayak gitu. Terus ambil filter yang di dalam. Ini airnya kotor, kemarin habis nyemprot belum dibersihkan. Ambil filter yang ini. Nah, sudah ada airnya, terus filternya diambil, terus diberdirikan rata kayak gini. Terus nyalakan mesin. Ini buat contoh aja ya, ini sebenarnya nggak masalah. Nyalakan mesin, terus pakai ini. Nah, ini kan kecil, lalu jari saya kecil, ini masukkan ke lubang apa filter yang tadi. Mana ini lubangnya? Kalau teman-teman jarinya besar-besar ya nyuruh anaknya yang jarinya kecil lah. Ini dimasukkan ke lubang. Nyuk 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 kayak gitu. Dikocok-kocok kayak gini. Ini posisi datar kayak gini lah. Nah, kayak gini terus. Sambil ininya tetap dinyalakan. Apa? Sprayernya. Kayak gini terus sampai akhirnya nanti bunyinya beda. Oh ya, kerannya itu tetap dibuka. Dibuka terus dikunci kayak gitu biar tetap terbuka, terus mesin dinyalakan, terus dikocok-kocok kayak gitu. Ya, biasanya tidak sampai 1 menit sudah bunyinya beda. Tadinya kan kayak kurang tenaga, cuma terus jadi kayak gitulah. Pokoknya bunyinya beda nanti kalau sudah ada ya, dirasa airnya sudah masuk ke dinamo kayak gitulah. Pokoknya beda. Pokoknya kayak gitu terus. Dari ini apa dari apa punya yang masuk ke lubangnya filter ini. Kocok-kocok terus, akhirnya nyembur, terus dipasang lagi. Itu cuma sekali ya, teman-teman. Anu cuma masalah sprayer baru. Kalau sprayer lama sudah belum pernah mengalami kasus seperti itu. Itu masuk angin itu sih, belum ada air yang masuk ke dalam dinamo. Itu cuma sekali aja waktu baru. Waktu masih buka kardus. Kadang juga buka kardus sudah langsung beres. Kadang ya seperti itu ya, 1:5 lah. Yang satu rewel kayak gitu, yang 5 ya waras. Gampang kan kalau udah tahu ya, mungkin bisa langsung dicoba ini di teman-teman itu yang tadi tanya caranya kalau sprayer elektrik baru tapi tidak keluar airnya, mesin nyala tidak keluar airnya, itu masuk angin ya, kalau saya nyebutnya itu masuk angin ya. Ya mungkin sekian aja dulu ya teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.